Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Pilihan Awani di mana kami akan mengumpulkan dua berita utama dan kupas dan analisa untuk anda. Fokus kami hari ini adalah suara orang muda yang bergema begitu kuat pada 9 hari lepas dan mungkin akan bersuara dengan begitu lantang lagi dalam masa terdekat. Besok, Astro Awani akan menyiarkan debat Angkatan Muda Keadilan dan akan merentapkan tiga calon yang merebut jawatan nombor satu pemuda dalam parti itu. Kami bercakap antara lain dengan Dr. Afif Bahardin, Timbalan Ketua Pemuda PKR, untuk bertanyakan kepada beliau beberapa jam sahaja lagi sebelum debat di Astro Awani, apakah persiapan beliau dan apa strategi untuk esok? Dalam persediaan saya untuk berhadapan dengan debat esok, saya juga telah berbincang dengan rakan-rakan, dapatkan pandangan daripada semua pihak, terutamanya pimpinan parti, tentang perancangan bagaimana kita dapat memperkasakan dan mengukuhkan lagi Parti Keadilan. Manakala bagi Ahli Parlimen Johor Bahru, Akmal Nasir, strategi beliau selama ini untuk menyediakan diri untuk debat ini adalah menjelajah seluruh Malaysia, mendengar dan mengumpul keluh kesah akar umbi. Ketika ini saya bersama dengan rakan-rakan sibuk berkempen dari negeri ke negeri. Jadi dalam pertemuan kami dengan akar umbi ini, saya mengambil poin-poin yang mungkin boleh digunakan dalam sesi perbahasan nanti. Kita bermula bertemu dengan akar umbi lebih daripada sebulan. Bermula daripada Johor, kemudian ke Negeri Sembilan, Melaka. Dan ketika ini kami di Pulau Pinang dan petang ini di Kedah. Jadi sememangnya engagement ini kita jalankan secara berterusan supaya hujah-hujah ataupun perkara yang kita bincangkan ini mewakili suara akar umbi. Manakala calon ketiga, Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Anggrek, Najwan Halimi berkata fokus beliau esok adalah untuk bertumpu kepada isi dan inti debat dan fakta, bukan retorik. Selain daripada faktor personaliti, saya fikir ketiga-tiga calon yang akan berdepan dengan yang akan berdebat esok ada kekuatan personaliti masing-masing. Cuma apa yang saya bawa untuk diri saya sendiri adalah selain daripada kekuatan personaliti, saya juga akan memperkemaskan daripada sudut hujah dan juga inti perbincangan, kerana pada mutakhir ini debat bukan sekadar untuk kita berretorik tetapi untuk kita memberi sudut pandang yang berbeza dan juga menawarkan sesuatu yang lebih komprehensif dan konkret kepada khalayak, kerana yang akan menonton ini bukan setakat anggota keadilan tetapi yang akan menonton debat pada malam esok. Saya fikir bila ditayangkan secara langsung, ia akan melibatkan rakyat Malaysia yang teruja untuk menyaksikan debat anak muda ini. Jadi bagi diri saya, apa yang mustahak adalah menyediakan diri saya, menyiapkan diri saya dengan hujah-hujah yang bersifat membina dan konstruktif, dan bukan sekadar berbahasa ataupun menawarkan retorik yang sedap mulut bercakap saja. Sementara itu, apabila ditanya mengenai dengan apa kelebihan yang beliau ada memasuki debat esok, Dr. Afif Bahardin berkata, beliau faham sentimen dan kemahuan akar umbi PKR. Saya sendiri bermula daripada bawah itu, bermula bersama Angkatan Muda Keadilan di peringkat cabang dan juga Angkatan Muda Keadilan di peringkat negeri. Kerjaya politik saya ini bermula dengan Angkatan Muda Keadilan. Jadi saya faham dan juga maklum tentang keperluan dan juga aspirasi anggota di peringkat akar umbi. Dan Alhamdulillah, sepanjang tempoh saya memegang jawatan sebagai Timbalan Ketua Angkatan Muda Keadilan Nasional, saya telah berjaya membantu dan juga turun ke bawah bersama akar umbi, menggerakkan Angkatan Muda Keadilan di peringkat akar umbi, sehingga kan Angkatan Muda Keadilan memainkan peranan penting dalam mencipta kemenangan pada 9 Mei yang lepas. Sementara YB Akmal berkata, ini kelebihan beliau. Saya datang daripada latar belakang yang mungkin agak berbeza dari segi corak politiknya. Saya memilih untuk bergiat aktif di kawasan yang begitu sukar sebelum ini, iaitu di Johor Bahru. Dalam mana yang masing-masing sibuk ketika itu memilih Pulau Pinang dan Selangor. Jadi saya mengambil pendekatan ataupun penekanan kepada usaha untuk menambah baik dan meningkatkan kekuatan keadilan ini di kawasan-kawasan yang sukar. Jadi pengalaman yang saya ada ketika menjawat jawatan sebagai ketua cabang dan kini
telah dipilih sebagai ahli parlimen Johor Bahru, saya rasa memberi kelebihan saya untuk terus mengangkat suara anak muda. Apa fokus penyampaian debat esok? Kata Dr. Afif, fokus beliau, perjuangan adalah menguruskan sayap AMK dengan lebih baik bergerak ke hadapan. Saya akan berkongsi perancangan saya untuk Angkatan Muda Keadilan dan bagaimana kita akan menguruskan Angkatan Muda ini menjadi satu sayap yang penting untuk memastikan organisasi parti, terutamanya yang telah menjadi semakin besar sekarang ini dengan keanggotaan lebih 800 ribu anggota seluruh negara, dapat diuruskan dengan penuh disiplin dan menjadi sebuah parti yang terulung dalam Pakatan Harapan dan juga di peringkat nasional. Saya Angkatan Muda Keadilan akan menjadi medan yang terbaik untuk kita jadikan sebagai latihan untuk memupuk dan membimbing dan melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan untuk keadilan. Jadi persediaan untuk debat esok, ini antara fokus dan tema utama yang akan saya bahaskan dan tawarkan. Dan saya mengharapkan debat esok menjadi platform terbaik untuk anggota keadilan, terutamanya anggota Angkatan Muda Keadilan, memilih calon yang terbaik, dan saya mengharapkan mereka dapat memilih calon daripada pasukan keadilan masa depan. Kata YB Najuan pula, beliau ada kelebihan yang unik berbanding dua calon lain. Beliau bebas dan tidak terikat dengan mana-mana kem. Memang agak mencabar kerana dalam konteks politik, kebanyakan mereka akan merasa lebih selamat jika berada dalam satu-satu kelompok. Cuma kesannya kepada parti adalah bila mana habis pemilihan, jika sekiranya kelompok yang disokong itu tidak menang ataupun kelompok yang disokong itu menang tapi kelompok yang lain cawatan berbeza, jadi akan wujud perpecahan dan akan wujud ketidakseimbangan dalam parti. Tapi dalam norma politik kini, tiada kem ini adalah satu kelebihan atau satu kelemahan. Bagaimana cabaran YB Najuan untuk kumpul sokongan dalam parti jika tidak terikat dengan mana-mana kem? Kelebihan terbesar saya pastinya adalah kerana saya merupakan calon yang mandiri, yang bebas dan tidak terikat kepada mana-mana proksi dalam keadilan. Kalau dilihat dua orang calon yang berdepan dengan saya ini, ada keterikatan kepada kem masing-masing. Dan pastinya bila menjadi calon yang bebas dan mandiri ini, kita punya hujah yang tersendiri yang semestinya tidak terkongkong dengan satu-satu pandangan semata-mata. Hujah yang akan saya bawa pastinya akan melihat daripada sudut kerangka yang lebih besar. Saksikan debat Angkatan Muda Keadilan menemukan tiga individu untuk satu jawatan. Alun Kota Anggerik Najuan Halimi, Ahli Parlimen Johor Bahru Akmal Nasir dan Dr. Afif Bahardin. Esok, 9.30 malam, hanya di Astro Awani. Ini pilihan awani dan fokus kedua kami hari ini adalah penerbitan dan pelancaran buku Anwar Returns, The Final Twist, membabitkan bakal Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah penerbitan buku ini membawa makna yang besar kepada masa depan penulisan negara? Kan bahawa dengan iklim yang ada sekarang ini, kita semua, saya dapat melihat bahawa orang-orang tidak lagi bimbang untuk menyatakan sudut pandang mereka. Malahan kalau dulu mereka berbisik-bisik bercakap dengan saya, kini mereka begitu garang sekali dalam kelompok-kelompok WhatsApp dan seumpamanya. Jadi that sense of bewilderment ataupun budaya rasa takut itu kelihatannya kian mengecil. Raja Ahmad Aminullah menambah, pelancaran buku ini juga akan mengangkat peranan sektor penulisan dan sastra negara ke satu darjat yang lebih tinggi bergerak ke hadapan. Seperti mana yang dikatakan intelektual awam Palestin, Edward Said, seharusnya penulis, budayawan, seniman, intelektual membongkar kesunyian, excavating silence. Kerana
dengan bersuara lah pihak yang berwenang dalam masyarakat mengetahui apa sebenarnya yang sedang berlaku di sektor-sektor tertentu dalam masyarakat mereka yang mungkin mereka terlepas pandang. Dengan adanya sudut pandang yang pelbagai ini, lebih memudahkan pada hemat saya bagi pembuat dasar untuk membuat dasar yang lebih inklusif sifatnya. Beliau juga ditanya apa yang beliau mahu Datuk Seri Anwar tulis sendiri dan kongsi dengan para rakyat. Saya harap masa akan mengizinkannya untuk buat demikian. Dia dapat menuliskan mengenai sebahagian daripada perjalanan kehidupannya. Kerana dia memang pernah berinteraksi dengan figur-figur besar dunia. Misalnya tadi menyebutkan berkenaan percakapan singkatnya dengan Madiba, yakni Nelson Mandela suatu waktu dulu. Dan jenaka yang diceritakan pada halaya tadi sungguh mengasyikkan. Sudah tentu banyak lagi perkara-perkara seperti itu yang telah dialaminya. Saya doakan mugar Tuan Anwar akan mempunyai waktu untuk menulis berkenaan dengan perjalanan kehidupannya. Itu sahaja untuk pilihan awani malam ini. Terus ikuti kami esok untuk lebih banyak lagi kupasan dua berita utama untuk anda. Dan kami akan rungkaikan apa makna berita itu untuk anda dan juga masa depan negara. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi esok. InsyaAllah. Salam hormat.